Bahar menyambut hari raya yang bakal tiba beberapa hari sahaja lagi, membuatkan Iqbal Amri dan isteri teruja untuk menyambut hari raya bersama anak mereka Kelly. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Namun kata Iqbal, dia tidak mahu dibayangi rasa takut dan terkongkong membawa anaknya beraya nanti. Malah tidak kisah jika ada orang yang mahu mendekati dan mendukung anak perempuannya ketika beraya nanti. Semuanya demi memastikan anak perempuan kesayangannya itu menjalani kehidupan yang normal. Kata Iqbal lagi, dia dan istrinya tidak mahu menjadi ibu bapa yang terlalu paranoid ketika membawa bayi ke mana-mana di musim pandemi ini. Kalau tanya kami berdua, kami okey saja kalau raya nanti ada yang nak dukung atau cium anak kami. Kami tawakal saja sebab tak nak beria nak halang orang. Beria sangat nanti sakit tetap sakit juga. Benda ni kami belajar masa pergi London baru-baru ni. Orang di sana dah tak pakai pelitup muka. Tiada penjarakan sosial. Tiada SOP. Orang pegang-pegang baby. Kami cek test masa nak balik negatif. Kita nak lalui kehidupan seharian dengan nak raya lagi. Kalau boleh nak enjoy dengan baby. Dan benda tu pada saya buat kita rasa terkongkong kongsinya. Dalam pada itu kata Iqbal, dia juga mahu mengelak daripada menjadi ibu bapa yang terlalu memikirkan isu ini.